Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ustaz kan? Ah, ya ya ya. Ustaz. Ustaz baru balik dari mana? Ana min Arab, min Misr, tulab al-mumtaz fil Misr. Oh. Kali Arab dah. Ustaz, boleh saya tanya satu soalan? Boleh, boleh. Silakan. Ana nak kahwin, tapi hantarannya 15,000. Ente mampu ke tidak? Kalau ente tidak mampu, kenapa ente terima? Sebab ana sayang sangat sama ana punya awek. Ana punya awek pun sayang sangat sama ana. Kalau sudah sayang, mesti ada toleransi. Takkan lepas kahwin baru nak ada toleransi. Apa kata buat majlis simple saja? Menjimatkan kos untuk kedua-dua belah pihak. Tidak begitu, saudara? Betul juga cakap ustaz. Nanti ana balik, ana bincang hal ini sama ana punya bakal isteri. Terima kasih ustaz ya. Maafi muskilah. Maafi muskilah. Adi 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 adi. Maafi muskilah ya. Melah. Ya, Baji. Banyak laku jamu melah hari ni. Bolehlah, Baji. Yang ramainya tengok melah sama juga dengan Baji, kan? Ish. Apa asal cakap macam tu? Sebenarnya, bukan Abaji tak nak beli. Tester jamu yang melah bagi hari tu ada lagi. Abaji makan sikit-sikit aja. Tester tu ada lagi? Memang sahlah kau tu kedekut. Melah, nanti jangan lupa datang rumah Abang Haji. Anak Abang Haji dah jadi ustaz sekarang. Mana ada kat kampung ni anak dia orang jadi ustaz? Anak Abang Haji yang pertama jadi ustaz kat kampung ni. Abang Haji, dah lebih 10 kali Abang Haji bagi tahu anak Abang Haji tu ustaz. InsyaAllah, kalau Melah tak penat, Melah pergi. Melah naik dulu dah. Banyak barang lagi nak kena sediakan kat dalam tu. Iyalah. Kerja baik-baik ya, Melah. Bukankah hari ini ada majlis doa selamat sebab nak sambut anak Haji Tolik balik daripada Indonesia? Manalah aku tahu. Hai, kau kan bakal anak tiri Haji Tolik. Takkanlah tak tahu. Kau ni yang suka hati kau je nak cakap, kan? Kalau kupang, kan? Eleh, itu pun nak marah. Alah, apalah salahnya Haji Tolik tu jadi bakal bapa tiri kau. Ha, kau nak minta itu senang, nak minta ini senang. Tak payahlah mak kau tu nak jual jamu lagi. Asyik dia kena fitnah orang kampung je. Nak minta tolong pun susah. Nak minta itu ini. Memang tak dapatlah dia nak kahwin dengan mak aku. Alah, apalah salahnya kalau dah suka sama suka. Tak baik tau kau nak halang orang bina masjid. Yang kau sibuk bersama aku ni pahal. Kau tahu ke mak aku suka ke Haji Bakar tu? Alah, aku main agak-agak je. Ha, yang kau nak emosi sangat ni kenapa? Ha, kau tengok. Tok Ketua dah tanya dah dalam grup WhatsApp kampung. Mana semua orang? Rumah Haji Tolib ada kenduri doa selamat. Kenapa tak datang? Haji Tolib buat kenduri arwah ke tu? Bukanlah. Anak Haji Tolib yang belajar di Indonesia, balik Malaysia. Oh, besar apa? Entah. Nasi Arab katanya. Tak percayalah aku. Entah roti kosong lagi tak? Ha, betul tu. Malas nak pergi tu. Datang kenduri untuk doakan orang, bukannya nak makan. Kau tengok, semua orang dah krik-krik dah bila Tok Ketua ajak pergi ke rumah Haji Tolik tu. Dahlah, aku nak balik. Nanti mak aku bising. Hai, cepatnya nak balik. Tak sabar nak jumpa Ustaz Adri ke tu? Tolong sikit. Tak ingin aku. Mana yang lain itu? Hah? Kan itu hari saya dah pesan dekat tu. Suruh jemput semua orang kampung datang hari ini. Ini dah pukul berapa dah? Dah lepas masuk waktu Zuhur. Pasal itu memang saya dah sampaikan pesan pada dia orang semua tu tadi. Masing-masing ada pula programnya hari ini. Macam tu pula ya. Kalau buat kenduri kat rumah saya,
Semua dia orang ada program. Ish, jangan merajuk pula, Haji. Kami kan ada. Ini bukan merajuk. Ini sentap. Menipu lagi kita ni, Mak. Balik merayap lah ni. Mira tu anak dara tau. Mak heranlah. Bila Mira nak cari kerja ni? Bukan tak ada pelajaran. Belajar tinggi-tinggi sampai masuk universiti, keluar duk teperuk juga ke kampung nak buat apa? Mak, harta arwah ayah pun tak habis kalau kita dua nak makan. Lagipun, Mira ada tujuan Mira sendiri duduk kat kampung ni. Mira, duit kau tinggi mengguna kau tarah hari-hari pun lama-lama habis tau. Apa tujuan Mira duduk kampung ni? Mira nak jaga Mak. Mira nak jaga keselamatan Mak. Habis tu kalau jadi apa-apa kat Mak macam mana? Lagipun, Mira tak naklah makcik-makcik bawang dekat luar sana tu asyik nak sakitkan hati Mak je. Ha. Mak, yang Mak tak jenguk-jenguk rumah Haji Bakar itu kenapa? Mak ada apa-apa ke dengan dia? Hei! Cakap macam tu. Apa betul jenguk Mak? Mak tengok kalau ada kumpulan perempuan kampung dia sampai kat kenduri dia tu, tak naklah nanti Mak pergi sorang-sorang. Segan. Mak, nampak sangatlah Mak tak buka WhatsApp grup kampung ni. Mak tahu tak, tak ada siapa nak pergi rumah dia. Lain kali, Mak raja-raja nak buka WhatsApp grup tu. Banyak info tentang kampung ni. Oh, ya ke? Kalau macam tu, Mira teman Mak je lah. Sian, Haji. Mak ajak Mira? Memang taklah, Mak. Mak lupa ke apa yang dia buat kat Mak masa Mak demam panas hari tu? Tercakap apa lagi? Cepatlah ni. Haji, apa ni? Mak saya dah lah tak sihat. Nanti bergegarlah otak dia. Siapa kata tak boleh? Naik ni lagi cepat daripada naik kereta tau. Ha, boleh mengelakkan daripada kesesakan lalu lintas. Aduh. Haji, kita ni dekat kampung bukan dekat KL. Lagipun dah lewat malam. Manalah nak sesak lagi dah? Keretanya mana? Keretanya ada. Minyaknya tak ada. Lupa nak isi. Ha, cepatlah naik. Sagi boleh kita merempit. Hai korang semua, welcome to PD Studios. Saya Dia. Saya Danish. Dan saya Dayan. We are 3D. Sebelum korang tengok video ni, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Cepatlah sikit. Pak Haji. Nasib baiklah tak jadi apa-apa kat kita naik motor canggih dia tu. Kalau tak, semua masuk wad dapat katil satu-satu. Mak, dia tu bakal sangatlah, Mak. Padahal boleh je dia bawa kita naik kereta dia. Tapi dia bagi alasan tak ada minyak. Hei, Mira. Kalau Mira tak nak pergi, tak apa. Ha? Tak payah nak cerita pasal buruk orang. Tak baik. Mira tu anak dara. Mulut, perangai semua kena jaga. Esok tak laku pada muka. Mira tak kisahlah, Mak. Kalau tak ada siapa nak kat Mira, Mira boleh jaga Mak. Tapi Mira nak warning dekat Mak siap-siap. Mak jangan nak syok-syok pula dekat si Haji Bakar tu. Sebab Mira memang takkan terima dia jadi ayah tiri Mira. Memang taklah aku nak buat laki. Mira! Apa? Apa memandang? Amboi, amboi, amboi. Garang, ya? Wow! Jun dia sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ibni Adri. Wahasni wallah. Anak Abah, Ustaz Adri dah balik. Ya Allah, rindunya Abah kat kau nak. Nah, 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 cepat, cepat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Tok Ketua Pak Imam, bawa bertenang, bawa bertenang, tak ada apa-apa, bawa mengucap. Ingatkan siapa tadi? Ini Ustaz Adri, anak saya. Dia tergelincir aja. Tak ada apa-apa, bawa bertenang. Tok Ketua Pak Imam. Minta maaf Pak Imam, minta maaf Tok Ketua. Saya masuk dulu ya. Nak mandi bersihkan diri. Tok Ketua, Pak Imam, memandangkan hari ini tak ada orang yang datang, saya rasa lain kali sajalah kita buat doa selamat ni ya. Hari ini saya belanja, Tok Ketua dengan Pak Imam makan. Kalau begitu kata Haji, baiklah, kita buat lain kali. Lagipun Adri pun dah selamat pulang. Biar dia berehat dulu. Jauh perjalanan dia. Kalau macam tu, Tok Ketua dengan Pak Imam, makanlah ya. Saya nak pergi ambil air kejap. Eh? Allah! Kenapa, Tok Ketua? Ada apa-apa yang tak kena ke? Mana nasi Arabnya? Allahuakbar. Saya minta maaf banyak-banyaklah Tok Ketua. Pak Imam, nasi Arab tu kurier tak sempat hantar ke Malaysia lagi. Almaklumlah, daripada Arab, dia orang kata 2-3 hari baru sampai. Takutlah pula nanti basi. Membazir. Oh, macam tu. Ini airnya. Sila, sila. Ya. Aku tak faham tau si Hamid ni. Tidur malam, asyik sebut-sebut je nama si Melah. Makcik pula beli semua jamu Melah tu. Sampai belanja dapur pun tak bagi. Jual jamu ke jual apa tu? Melampau lah. Itulah tu. Semua lelaki orang dia nak try. Tak baiklah cakap macam tu. Tanya lelaki masing-masing dulu sebelum nak serang-serang orang. Aku lupa dalam ni kan ada kawan baik dia. Eh, jaga-jaga tau. Aini-aini sekalian. Tengoklah ni. Baru tegur sikit dah sentap. Asyik nak menyalahkan si Melah. Lelaki sendiri tak nak jaga. Melah tu tak ada apa pun sebenarnya. Yang menggatalnya laki diorang. Itulah, susah jadi cantik ni. Kena caci. Orang tak cantik pula kena hina. Apa budak tu buat kat situ? Tempat skoding aku. Tak boleh jadi ni. Bapa. Buat apa kat sini? Eh, bapa tengah berdirilah kat sini. Yang kau tu, Ray. Buat apa kat sini? Wah, kan Ray lama dah tak balik kampung ni. Saja tengok-tengok pemandangan, ambil-ambil angin. Kalau nak tengok pemandangan, nak ambil angin, bukan sebelah sini. Tu ha. Sebelah sana. Kalau macam tu, pergi ke sanalah. Ya, ya. Pergilah. Ri. Apa kata malam ni Ri ikut bapa untuk solat Isyak kat masjid? Boleh bapa kenalkan dengan jemaah-jemaah kat sana? Eh, tak payahlah bapa. Lagipun Ramadan lagi 2 hari. Sabar dulu.
Iyalah, lagi dua hari ke tiga hari ke. Tapi elok juga kita berkenalan dengan jemaah-jemaah kat masjid tu. Eh, tapi kau ni apa asal eh? Macam tak seronok je nak sambut Ramadan. Eh, mana dia tak suka? Bapak, tahun ni lah Ramadan paling Ray semangat sekali. Dah tiga tahun Ray puasa tanpa bapak tu. Itulah. Bapak pun dah tak sabar nak berimamkan anak bapak ni untuk salat terawih. Biar semua orang kampung ni tahu siapa anak Haji Talib. Imam? Tak payahlah. Bagi je lah Tok Imam tu jadi imam dulu. Kalau Ray jadi imam nanti, apa pula dia cakap? Itu Ray jangan risau. Bapak dah cakap dengan Pak Imam tu. Dia pun dah bersetuju nak bagi jawatan imam tu dekat Ray. Bapak, benda-benda macam ni kenapa bapak tak bincang dengan Ray dulu? Nak bincang apa? Bapak dah beritahu dekat semua orang kampung yang anak bapak ni ustaz tau. Ha. Ni ada lagi satu. Pasal bapak, kambing-kambing kita tu si Bandut jaga lagi ke? Tiba-tiba pula Ray rasa rindulah dekat kambing-kambing dengan Bandut. Kambing. Ha. Bandutlah yang jaga. Kampung biak tau. Bertambah banyak. Bapak dah kaya tau. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahuakbar. Kenapa Ray tak ikut sekali? Kalau tak, boleh juga kena kenalkan dengan jemaah-jemaah yang lain. Kenapa ni, Tok Ketua? Dah tak sabar ke? Saya ni pun, kalau ikutkan hati, dah tak sabar-sabar lagi nak suruh dia ganti jadi imam. Tapi dia sendiri yang beritahu dia nak berehat sehari dua. Iyalah, masa kat pondok, kat sana tu tak berhenti-henti. Dia orang minta dia jadi imam. Al-maklumlah. Suara dia tu yang paling sedap kat sana. Macam suara saya. Alhamdulillah. Baguslah kalau macam tu. Tak apa, Ji. Biar dia rehat puas-puas dulu. Ah, nanti bolehlah pergi-gili dengan saya. Bagus juga. Ada yang sebut dia macam Ray tu. Saya pun tumpang rasa bangga sebenarnya. Harap-harap dia boleh bentuk generasi muda di kampung kita nanti. Alah, tak payah gila-gilalah. Bagi aja dia jadi imam. Pak imam kita pun boleh berehat. Tak itu untuk ketua. Ubah perangai kau, eh? Bila kau sampai ni? Aku ingat kau dah lupa dah jalan balik. Nah. Dah lupa aku. Oh. Dah jadi ustaz kau sekarang, eh? Habis satu kampung bapak kau senang. Malulah, weh, aku nak berkawan dengan kau lepas ni. Aku sama je lah macam tiga tahun lepas. Cuma sekarang ni, aku dah pandai menyanyi. Nyanyi? Nyanyi ke mengaji? Kau ni biar betul. Benduk, kau kena tolong aku ni, Benduk. Aku dah tak tahu dah nak luahkan perkara ni kat siapa. Bapak aku dah paksa-paksa aku dah. Ish, kau ni, kau ya pun ada problem. Tak payahlah genggam-genggam tangan aku. Ih, geli, weh. Okey, okey. Sorry. Cuba cerita sikit apa masalah kau. Dipaksa-paksa macam teruk sangat. Kenapa? Ayah kau suruh kau kahwin? Tak adalah. Aku sebenarnya tak habis pun belajar agama kat sana. Aku ikut muzik jalanan. Sekarang ni bapak aku dah paksa-paksa aku jadi imam. Macam mana ni, ya? Kau bagi tahu je lah, Haji. Apa lagi mau fikir? Kalau kau takut, meh aku bagi tahu. Bagi tahu Haji lah. Kena siang hidup-hidup aku nanti. Ya ke belajar muzik? Tak percaya aku. Tak ada tokoh langsung. Gagaklah nak bawa aku. Eh, lu bikin gua panas. Lu bawa dengar gua nyanyi. Pergi ambil gitar. Tunggu apa lagi? Gimbi. Cari ke? Aku tunggu sekejap. Bella! Bella! Bella, apa ni? Pecah ke apa? Ha? Apa yang
terjerit-jerit ni? Panggillah elok-elok. Bagi salam ke? Ni, aku tak puas hati dengan kau sekarang ni. Apa kau dah buat ah sampai laki aku tidur termimpi-mimpi sebut nama kau? Kau janganlah melampau sangat ya, Melah. Ah, ni lagi satu ni. Laki aku borong semua jamu kau, ha? Sampai tak bagi aku duit belanja bulan ni. Kau ingat anak aku kenyang ke makan jamu kau tu? Kau ni kan memang janda tak sedar diri tau, Melah. Astagfirullahalazim. Apa tuduh Melah macam tu? Melah tak tahu apa-apa pula. Nora, laki kau borong semua jamu-jamu aku sebab nak bagi kau cantik. Dan kau Kia, laki kau tidur malam sebut-sebut nama aku, mana aku tahu? Amboi, sedapnya bercakap. Tak tahu menahu konon. Entah-entah kau dah mandrem semua laki orang dalam kampung ni. Supaya apa? Supaya tergila-gilakan kau. Hey, kau ingat sini, eh? This is last warning. Jomlah, malas saya memang gedik ni. Mimpi itu mengheretku ke dasar gelap, tangannya menggapai tanganku dan munculnya dirimu di pinggir laman itu, hangatmu menyambutku kembali dan ku mengerti mengapa masih berdiri hadirnya siang berteman mentari dan ku bersama bintang malammu mencari kasihku. Oh, harapan. Eh, siapa yang nyanyi tu? Sedapnya suara. Jangan-jangan bunyian tak? Tapi takkan bunyian pandai nyanyi lagu rock? Macam, best lah aku nyanyi. Wah, best lah kau nyanyi. Pandai kau nyanyi. Kau tengok tu, kau tengok tu. Semua kami-kami aku suka kau tau. Eh, kalau macam ni kau boleh buat konsert kat kampung. Eh, boleh bu. Kenapa pula tak boleh? Nanti kalau bapak aku tahu macam mana. Habis aku dia kerja kan? Sekarang ni, kita kena fikir macam mana supaya aku tak jadi imam nanti. Alah, senang je tu. Kau buat bodoh macam aku. Okeylah, aku nak pergi cuci air kambing aku jap. Nah. Eh, ayah apa ni? Baru jumpa jalan balik ke? Pergi mana tadi? Pergi kandar lembu. Bila masanya bapak beli lembu? Bukan. Kandar kambing. Yang kau pergi ke ladang lembu tu ais kambing. Ah, nampak? Bapak pun dah tersasul. Alah. Pergi tengok kambing-kambing bapak lah. Makan ke tak dia, sihat ke tak, itu je. Yang kau nak sibuk-sibuk pasal kambing tu buat apa? Bandut tu kan ada. Biarlah dia uruskan semua tu. Tak boleh, bapak. Kita kena turut serta tengokkan kambing-kambing tu. Kalau apa-apa jadi kat kambing tu, siapa yang susah? Bapak juga yang susah. Ray, selama kau tak ada, bandut yang uruskan segala-galanya tau. Tak ada apa-apa masalah pun. Kau jangan nak buat cerita dongeng kat sini, eh? Eh, ni benda apa ni?
gitar. Gitar? Hmm. Siapa punya? Panggil bapa nak tengok. Bandut punya, bandut, bandut. Bandut? Main gitar? Eh? Main game adalah. Adalah, bapak. Tain-tain kambing tu sunyi. Bandut yang petik gitar dalam kandang tu. Kambing dengar lagu. Huh. Patutlah kambing bapak membiak dengan banyak. Ha. Kalau macam tu, kau suruh bandut mainkan lagu ni dekat kambing-kambing tu tiap-tiap hari. Biar dia membiak lagi banyak. Bapak pun jadi lebih kaya. Ada lagi satu. Esok bapak nak bawa Ri pergi ke masjid. Ikut bapak. Jangan buat hal pula. Faham? Baiklah. Hey, Mira. Dah tadi lagi minta tak sudah-sudah. Dahlah balik tadi bawa kambing. Bila Mak tanya, tak nak jawab. Mak, Mira kena siram dengan air minum kambing. Keram betul dengan bandut tu. Kenapa pula dengan bandut? Yang pergi sampai kandang kambing tu siapa suruh? Tadi Mira lalu dekat kandang kambing tu. Mira dengar orang menyanyi. Mira pergilah mengendap nak tengoklah suara siapa. Tak semena-mena bandut buang air minum kambing tu. Kena Mira busuk tahu tak? Pada muka. Tak salah bandutlah. Yang pergi mengendap tu siapa suruh? Lagi pun ada ke orang menyanyi dekat kandang kambing? Tahu-tahu kambing mengembek, Mira ingat menyanyi pula. Mak ni, orang cakap tak nak percaya. Tak nak percaya, sudahlah. Tengok tu. Saya cakap je sentap. Cakap je sentap. Dah, tidur. Kunci jam. Esok nak sahur kan? Takut terlajak pula. Tidur. Idri. Idri. Bangunlah cepat. Sekarang pula bapak ni. Dia tidur balik. Dah besar panjang macam ni. Nak bangun sahur pun orang kena kejutkan ke? Idri. Cepatlah bangun. Lepas sahur nanti kita boleh pergi masjid. Nak subuh. Cepatlah. Apa aku nak buat dengan budak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Abah. Siapa yang nak mati ni, Abah? Orang, kalau tak bangun, itu tandanya dah meninggal. Kalau orang meninggal, kena baca Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Makan ikan kering dengan nasi usul je, Bapa. Ini apa ni? Cicak. Tak bolehlah tu. Nak macam mana lagi? Bapa, patutnya sekurang-kurangnya adalah ikan kepala ikan ke, ayam masak merah ke. Barulah sedap sikit nak makan ni. Banyak songit pula budak ni. Lain kali, kalau nak makan yang sedap-sedap, bangun awal, masak sendiri. Betul ke, Melah? Nora dengan Kia serang kau. Makin menyampah pula aku tengok Nora dengan Kia tu. Tak habis membawang dalam gut sampai nak serang orang pula. Alah, benda kecil je lah. Tak payah nak besar-besarkan. Macam orang lain dengar, macam mana? Bapa, akak punya bapa. Keluar perlu.
Beginilah Pak Imam. Jadi harapan saya agar semua penduduk kampung ni dapat beri kerjasama dekat anak saya ni, memandangkan dia dah belajar di luar sana menimba ilmu dan dia juga boleh membantu Pak Imam dan juga Ustaz Edri ni boleh menggantikan Pak Imam bila-bila masa saja. Apalah yang susah sangat kau nak jadi imam? Aku tengok imam tu relax je, tak ada masalah apa pun. Pak Imam sujud, orang ikut sujud. Pak Imam duduk, orang ikut duduk. Apa masalahnya? Hey, Bandut. Itu Pak Imam. Aku ni nak kena jadi imam. Kau tak tahu perasaan dia bila kat depan tu, kau tahu tak? Nervous. Nervous? Hai, aku tengok kau depan awek okey je. Depan awek kena kontrol macho. Oh, depan perempuan boleh kau kontrol macho. Malulah sikit kalau depan Allah kau nak nervous pula. Eh, kau ni. Eh, malah aku layan kau. Baik aku fikir macam mana nak buat esok ni. Eh, penuh helium dalam telinga aku. Macam, dapat. Tapi bagus juga cadangan kau tu. Tak sangka kau ni pandai, ya, Badut. Tapi ada masalah sekarang ni. Apa kata kau tolong beli makanan untuk aku? Aku dah tak tahan ni. Aku ada masalah gastrik kritikal. Gastrik kritikal? Kau ni biar betul. Tak elok tu kalau tak cegah awal-awal. Ish, tapi aku nak beli makanan kat mana? Alah, kau pergi je mana-mana dalam kampung ni. Asalkan halal makanan tu. Tapi kau jangan pergi kedai awak tu pula. Alah. Kalau aku kena tangkap? Tak ada orang nak tangkap kau. Kau kan puasa. Orang yang kena tangkap ni orang yang tak puasa je. Eh, aku tolonglah. Kau kawan dunia serat aku. Aku tunggu kat rumah kau. Yelah. Kenapalah aku puasa? Kalau tak, tak payah aku beli makanan untuk kau. Ikut pintu belakang kedai mamak tu. Tapi kan, ikut pintu sini. Ya, bahayalah. Kau ni kan main nak redah je lah. Eh, orang kalau tak puasa, kita kena jenggah sebelum melarat. Nanti kita sekali berdosa. Kau tahu tak? Ya, kan. Aku tak tahulah kenapa kau sibuk sangat nak tahu. Eh, mana kau pergi? Lama aku tunggu ni. Naik kematu habis badan aku. Mana? Tak betul bau kari ni. Kau beli kat mana? Kedai aneh dekat Pekan tu. Kau nampak tak? Dah lama. Jom kita pergi tengok ikut pintu belakang. Okey, jom. Ini, bunga kau kau. Kau bisa nak pintu ni. Keluarlah. Tak ada apa-apa pun. Itu bunyi suara siapa tadi? Mungkin suara kambing tu. Kalau suara kambing bunyi macam suara perempuan. Kami terkejut sebab kau tak puasa kan? Aku duduk sikit nak tepi dia aku. Ini semua kau punya pasal. Nasib baik tadi kita tak kantoi tau. Alah, relax lah. Relax kau kata. Eh, kalau kita kantoi tadi macam mana? Kau ni macam duduk budak lah. Ni Anis. Tadi kan, masa aku mengendap kat rumah tu, aku dengar suara lelaki lah dengan bandut. Dan aku yakin suara tu suara Adri. Ni mesti dia suruh bandut beli makanan tu dia. Tapi
dah betul. Takkanlah Ustaz Idris tak puasa. Kau nampak ke dia makan tadi? Memanglah aku tak nampak dah kau menjerit tadi. Tapi cuba kau fikir balik. Dalam kampung ni siapa lagi kawan baik si bandut tu? Kau kan, kalau kau tak nampak, kau jangan main tuduh-tuduh. Kau jangan buat fitnah. Buat sia-sia je kita puasa hari ini. Mak. Mak rasa Idris tu dia ustaz ke, Mak? Mira tengok macam tok je. Setahu Mira lah kan, Mak. Kalau ustaz pandang perempuan, dia pandang sekilas macam tu je, Mak. Ini pandang siap kecik mata lagi, Mak. Yeah. Mak tengok Idris tu elok je budaknya. Baik, hormat orang tua. Mira ni belum apa-apa lagi dah fikir yang negatif. Bersangka buruk pada orang tak baik macam tu, tahu tak? Eh, Badut. Eh? Kau nampak Idris kat mana? Idris sakit perut. Sedap sangat dia makan nasi tengah hari tadi, lok kari tu. Ha? Ngarutlah kau ni. Bila masa dia makan nasi dengan lok kari? Tadi sahur, dia makan lok ikan kering dengan kicap aja. Ha, Tolek. Mana Adri anak kamu tu? Pak Imam sajalah pipis solat hari ni ya. Idri tak sihat. Dia sakit perut. Oh. Terima kasih, Bandut. Cover aku. Ha. Sebaik. Henry! Kau buat apa kat sini? Tak jadi imam ke? Sakit perut. Oh, sakit perut. Kau puasa tak? Mestilah puasa. Takkanlah bulan Ramadan setahun sekali ni aku tak puasa pula. Sajalah nak tanya. Tadi kau makan tengah hari kari itu sedap ke tak? Mestilah sedap. Lama dah tak rasa kari sesedap tu. Maklumlah, lama kat luar negara. Memanglah sedap. Yang tak sedap sekarang ni ada orang tu tak puasa tapi mengaku puasa. Mira. Kata barang berniaga banyak yang habis. Mayonis habis, sos habis. Bila lagi nak pergi beli? Ya, Mira nak pergi beli lah ni, Mak. Kasih hadirmu bersama kenangan dulu memanggil resahku, jiwamu bersama rindu. Kau sulam mimpi bersama janji, apakah sempurna idaman. Sedapnya suara dia. Tetelan CD Bon Jovi ke apa ni dari kecil? Amira!
bising ni? Dengarlah dulu penjelasan aku. Bukan sengaja aku tak puasa. Ha? Kau tak puasa? Mira, Mira, tunggu. Mak, Mak dengar sendiri kan? Selama ni bukan Mira salah sangka dekat dia. Dia memang tak puasa. Hari ni Mira nampak dengan mata Mira sendiri tau. Mak macam tak percayalah apa yang Mira cakap ni. Ha? Takkanlah Idris macam tu. Bukankah Haji Tolik tu bangga sangat dengan anak dia? Mira rasa dia tu memang bukan ustaz tahu tak? Mesti ada sesuatu yang dia rahsiakan daripada bapa dia. Taklah Mira. Mak tak boleh nak cakap pasal anak orang ni. Kau tak ada bukti. Okey, tak apa. Kalau Mak tak percaya, Mira akan buktikan yang dia bukan ustaz. Kejap, kejap, kejap. Ya, Mira ni beria-ria sangat. Kenapa? Bapak Adria tahu ke yang Adria tak puasa? Setakat ni belum lagi. Tapi dia nak minta makcik Melah rahsiakan perkara ini kepada bapak. Hah? Eri, apa kau buat kat sini? Ada buat apa-apa. Bawa-bawa kosong saja. Sebagai ustaz, tak elok berdua-duaan bukan mahram. Kau pergi balik. Yalah, yalah. Nanti orang senang sikit. Melah. Abah Haji. Ya, Melah. Abah Haji tahu tak? Tahu apa, Melah? Tak elok tahu berdua-duaan dengan bukan mahram macam ni. Ya, tahu, 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 Melah. Abah Haji, minta pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Eh, apa sebab kau makan sehari ni? Kau tak puasa ke? Dah. Eh, tunggu dulu, Pak. Tu. Tengok jam ke apa tu? Astagfirullahalazim. Dah maghrib. Kenapa kau tak bangunkan bapak tadi? Bapak pengsan sebab langgar tiang. Ri nak bapak rehat cukup-cukup. Dahlah. Jom kita berbuka kat dapur. Eh, kejap. Makanan ni siapa hantar? Makcik Melah hantar. Makcik Melah hantar. Melah, Melah. Sayang juga kau dekat aku ya. Pasal betul lah bapak aku ni. Aku tengok makcik Melah tu biasa je. Macam tak ada hati pun pada bapak. Kau mana tahu. Kau tu budak-budak. Orang perempuan ni, kalau dia diam, tak bermakna dia tak setuju. Takkan bapak boleh dengar apa yang aku cakap? Bahaya betul tu ni. Manat! Ya! Eh, Manat! Eh, kau kena tolong aku. Kau kena tolong aku. Hei, kau ni dah kenapa? Amira dah tahu aku tak puasa semalam. Biarlah dia tahu. Dah memang kau tak puasa. Kenapa? Kau malu? Kalau dia bagi tahu bapak aku macam mana? Alah, kau cakap jelah kau tak nak puasa. Teruklah aku kena dengan bapak aku. Alah, kau jumpa jelah dengan si Amira tu. Apa kata engkau je pergi jumpa dia? Sebab aku dah cuba dah dia tak nak jumpa dengan aku. Aku pula. Apa kena-mengena dengan aku? Kau kan kau baik aku. Kau pandai-pandai layak dia sikit supaya dia jumpa dengan aku. Ah, nantilah aku fikirkan. Jangan nanti-nantilah, Bandur. Sekarang. Kau pergi cakap kat dia. Sampai dia nak jumpa dengan aku. Tolonglah, Bandur. Petang ni, masa buka puasa, aku belanja kau cendol. Cendol aja. Kau ni dengan bapak kau sama aja kedekut. Belanjalah aku nasi Arab ke? Nasi biryani ke? Barulah okey. Okey, okey. Aku tak kisah kau nak makan apa pun. Asalkan kau buat Amira jumpa dengan aku. Nasib baiklah kau ni kawan baik aku. Kalau tak, dah lama aku luku kepala kau. Terima kasih. Terima Assalamualaikum, Mira. Dalam. Aku nak jumpa kau kejap, boleh? Kau tak nampak aku tengah buat apa sekarang ni? Tangguh sibuk masa itulah kau nak menyibuk kacau aku, kan?
Pergi balik ke sana. Mira, apa cakap dengan Badut macam tu? Tak baiklah. Bulan puasa macam ni, kena cakap baik-baik dengan orang, tahu tak? Badut tu elok datang nak jumpa dengan Mira. Marah-marah pula. Betul tu. Aku datang nak jumpa kau kejap je. Itu pun kau nak mengamuk. Esok-esok kalau kau tak laku, baru kau tahu. Kau mula kau jaga sikit, eh? Kau dengan kawan kau tu sama je. Pergilah balik, jaga kambing kau lagi bagus. Cakap kat sini je tak boleh ke? Tak bolehlah, makcik. Saya ada hal penting nak cakap dengan si Mira ni. Itu pun kalau makcik izinkanlah. Kalau tak, nak buat macam mana kan? Ah, yelah, yelah, yelah. Ah, tak apalah, Mira. Pergilah sekejap. Benda tu nak cakap dengan Mira tu. Ah, Anis, Anis tengahkan Mira, eh? Tapi ingat, jangan lama-lama. Mak ada kerja kat rumah. Eh? Ah, dah, pergi, pergi, pergi. Jangan lama, eh? Ah. Weh, Bandut, jauh lagi ke ni, ya? Kau kena dengan aku siap kau, eh? Alah, ikut je lah. Dah sampai dah pun. Mira, 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 Mira. Mira, aku kena balik dulu. Kakak aku dah bersalin. Dah habis aku macam ni. Kau pergi dulu lah. Nanti dah settle lah kerja kau, tau. Apa-apa roja. Tau, aku balik dulu, tau. Okey, kita dah sampai. Eh, Bandut. Kau ni kenapa, ha? Beraria bawa aku bawa pokok ni? Kau jangan main-main dengan aku. Mana ada main-main? Sekejap lah. Ish. Hai, Mira. Ish. Kau jangan lebih, eh? Nama je ustaz. Perangai nak gila, katal. Aku bukan ustaz lah. Kalau kau nak tahu, aku tak habis pun belajar agama kat sana. Aku belajar muzik kat sana. Kalau nak dengar Ray menyanyi, dia boleh menyanyi, tau. Tak payah, aku dah pernah dengar dia nyanyi. Oh, jadi selama ni kau curi-curi ambil tahu pasal aku lah. Hey, Mira. Kau sayangkan aku lagi, kan? Aduhai. Ini cerita lama berputik kembali ke apa ni? Kau kan tahu perasaan aku terhadap kau masa kita sekolah dulu. Kau ni jangan perasan, boleh tak? Tak payah nak ungkit benda-benda lama, boleh tak? Perasan suara macam katak puru. Aku tak kisahlah kau nak cakap suara aku macam katak puru ke apa. Yang penting, kau janganlah buang perasaan sayang kau pada aku. Amira, tolonglah. Jangan bagi tahu siapa-siapa pasal aku tak puasa ni. Terutamanya bapak aku. Ha? Yang pasal tu aku tak nak terlibat. Itu urusan kau. Kau yang cari penyakit, kau settlelah sendiri. Yang pasal bapak kau tu, Haji Tolib, Haji Bakhil tu, yang itu mestilah aku kena bagi tahu. Sebab anak yang dia bangga-banggakan tu, dia ingat ustaz, rupanya ahli muzik. Pak, terima kasih. Datang lagi ahli bakinya. Datang lagi, ya. Ismelah, kenapalah bila abang tengok Melah kan, kalau sekali tak pernah puas, kena tengok berkali-kali baru rasa puas. Abang Haji ni ada je. Abang Haji nak apa? Nak beli roti John ke nak apa sekarang ni? Sebab Melah tengah sibuk, tau, banyak order. Melah ni kalau dengan abang bukan main garang lagi. Nak usik sikit pun tak boleh. Melah. Melah. Abang nak tanya sikit ni. Nampak Ray tak? Kan? Dah tahu sangatlah apa Abang Haji nak tanya. Pandainya Melah baca hati abang. Rasa sejuk. Mira, kau tak kesian kat Ray ke? Sendiri yang cari penyakit, sendiri tanggunglah. Betul ke kau nak bagi tahu bapak aku pasal aku tak puasa tu? Kalau macam tu, aku dah kena buat persediaan keluar dari kampung ni. Betullah. Aku sendiri yang cari penyakit. Aku kena tanggung. Ray! Budak ni kan. Ray. Apa yang kau buat ni? Ha? Ini boleh mendatangkan fitnah, tau. Kau ni bukannya orang biasa-biasa. Kau ni ustaz. Tahu halal haramnya. Ray tahulah, bapak. Ray bukan berdua je dengan Mira kat sini. Tu, Bandut ada sekali. Betul tu, Haji. Bukan Ray berdua pun. Kan ada saya ni. Mira.
Kau tolong aku, eh? Eh, dah. Kau balik rumah. Apa yang kau nak minta tolong kat Mira tu? Tak ada apalah, Pak. Hadirmu bersama kenangan dulu memanggil resahku, jiwamu bersama rindu. Kau sulap mimpi bersama janji, apakah sempurna idamanku dan kau kekasih. Ku mengerti. Ini untuk Mira. Mana lagi sebelah? Sebelah lagi dia simpan. Kicin hati ini adalah lambang cinta kita. Selagi Mira sayangkan Ri, Mira simpan baik-baik. Ya. Andre! Dasar penipu! Amira! Amira! Tunggu! Apa yang awak nampak tadi semua tak betul. Dengar penjelasan saya. Saya tak perlukan penjelasan daripada awak. Saya nampak dengan mata saya sendiri. Penipu tepi. Kau kena percaya dan yakin pada diri kau, Mila. Apa yang kau nampak tu semua satu lakonan je daripada Suri. Dia tu iri hati dekat kau. Takkanlah kau tak perasan. Yalah, dia rasa tercabarlah. Perempuan cantik macam dia kalah dengan perempuan tomboy macam kau. Alah, kau pun tahu kan dulu masa sekolah ramai gila syok kat Adri tu. Tapi aku yakin dalam hati Adri tu ada kau seorang je. Betul ke selama ni aku salah sangka? Bila masanya lagi bapa nak dengar kamu jadi imam ni? Ha? Berapa banyak lagi alasan kamu nak bagi? Asyik menolak aja. Alah. Puasa kan sebulan. Biarlah tu imam tu jadi imam puas-puas dulu. Dia bukan apa. Dia kesian kat dia kalau dia jadi imam nanti. Takut dia terkejut dia tak ada kerja. Kamu ni macam-macam hal lah. Lagi pun dia dah jumpa doktor. Doktor kata dia kena rehat. Pekat dia ni. Merah sangat. Dia janji. Bila dia dah sihat nanti, dia jadi imam. Pak tak risaulah. Maunya tak risau. Semua orang kampung ni asyik bertanya dekat bapak tau. Bilanya anak bapak ni nak jadi imam? Eh, malulah sikit dekat jiran sebelah kita tu. Asyik perling kau saja tau. Lebih-lebih lagi anak dara dia tu. Drop my water face, you know. Hei. Aku. Tapi dari tadi aku tengok mengeluh sana, mengeluh sini. Aku cakap dengan kau ni kau tak fokus langsung. Kau ada masalah ke, Mira? Bukan masalah aku. Tapi masalah orang lain yang terheret aku sekali. Lah, banyaknya masalah. Masalah siapa pula ni? Cuba kau story dekat aku. Masalah orang yang pura-pura jadi ustaz itulah. Si Adri itu lagi ke? Eh, tapi apa masalah kau, masalah dia pula? Hubungan kau dengan dia dah terjalin balik macam dulu.
tanpa pengetahuan aku. Entahlah, malaslah aku nak fikir. Aku dah lupa dah benda lama. Sekarang ni aku nak beritahu kau, yang ustaz kau tu sebenarnya dia penyanyi, dia pencipta lagu. Kononnya dia mengaku dekat aku. Dan satu lagi aku nak tambah, dia tu tak puasa, kau tahu tak? Kau biar betul. Ini cerita hangat ni, cerita sensasi. Kalau aku masuk dalam grup WhatsApp kampung, confirm tujuh keturunan pun tak habis cerita. Kau jangan memandang masuk dalam grup tu, eh. Sekarang ni dia minta aku rahsiakan daripada bapak dia. Tapi masalahnya sampai bila? Kesian juga ayah kat dia tu. Tak apalah, nanti kita carilah jalan macam mana nak tolong dia. Sudahlah, kau janganlah susah hati sangat. Bukannya aku susah hati, tapi semak kepala aku ni, tahu tak? Aku pun dah kesianlah kat dia sebenarnya. Sebab hari tu dia merayu-rayu kat aku. Kiranya kau masih ada perasaan lagi lah ya kat Adri tu. Hai, untunglah Adri tu ada orang dah mula kesian dekat dia. Ngada kau ni merepek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya datang ni ada hajat. Macam biasalah Pak Imam. Saya rasa malam ni biarlah Adri saja yang jadi imam untuk solat tarawih. Pak Imam boleh berehat. Kita sama-sama jadi jemaah. Kita bagilah peluang dekat anak-anak muda pula. Saya tak ada masalah, Haji. Baguslah macam tu. Macam ni lagi. Ya. Adri baru saja balik. Dia bagi tahu saya dia tak mahu jadi imam untuk tahun ini. Tahun depan aja katanya. Dia takut nanti jadi riak. Adri takut hilang pula pahala puasa dan solatnya nanti. Dia kata macam tu. Ha, ya. Ray, kau tak balik lagi. Dah dekat maghrib dah ni. Tak nak aku balik. Aku ingat tumpang tidur rumah kau. Takutlah bapak aku marah sebab aku tak jadi imam tu. Balik jelah. Tak ke mana pun kalau bapak kau tu marah. Aku boleh tahan dengan karenah bapak kau. Engkau tu kan anak dia. Mestilah lagi faham dengan karenah dia. Pandai-pandailah kau ambil hati dia. Tu aku tahu. Tapi aku dah tak tahu nak bagi alasan apa dekat bapak aku sebab aku tak jadi imam tu. Kau ni pun satulah. Benda kecil macam tu pun sampai kau tak balik rumah. Kau takkan tak tahu dengan perangai bapak kau tu. Kalau dia susah hati, dia bagi tahu semua orang kampung suruh cari kau. Macam mana? Lagi masalah besar. Ray. Sekarang ni bapak nak tanya. Kenapa Ray malukan bapak dengan tak nak jadi imam? Apa ni bapak? Sesudahlah tu. Tak habis-habis lagi ke pasal benda ni? Masa tu Ray berdebar, Ray takut. Lagipun Ray tak nak riak. Bapak macam tak percaya dengan apa yang Ray cakap ni. Bapak rasa Ray nak sembunyikan sesuatu daripada bapak. Baik Ray cakap sekarang. Tak ada apa yang Ray nak sembunyikan daripada bapak. Mandut! Ish. Betullah budak ni. Bandut! Saya kat sini, Ji! Turun sini kejap! Aduh. Ya, Tuan! Jumlah kami semuanya cukup, Tuan! Budak ni. Sejak bila pula aku ni jadi Tuan? Bandut, aku datang sini hari ni bukan nak bertanya pasal laporan kami ni. Aku datang sini hari ni sebab nak bertanya pasal anak aku. Pasal dia tak nak jadi imam. Ni. Kau nak ni? Pasal duit, kau cepat ya? Kau jawab soalan aku dulu. Sekarang ni aku nak tanya. Pasal anak aku tak nak jadi imam? Manalah saya tahu, Haji. Adri tu pun tak nak bagi tahu apa pun dekat saya. Tanyalah dia sendiri, Haji. Bukankah kau ni kawan baik dia? Hah? Kau
kau action dengan aku eh. Kau nak ni ke tak? Yalah, saya bagi tahu. Yang sebenarnya Haji! Yo, saya dah jumpa dah kamera yang hilang tu, Haji. Alhamdulillah. Oh. Ha. Mana upahnya, Haji? Ha. Macam inilah pekerja aku. Cekap buat kerja. Ha. Pasal duit tu seperti mana yang dijanjikan. Nah. Mana cukup ni, Haji? Haji janji RM50. Ini baru RM5. Duit aku ada dalam beg. Ha, tak keluar lagi. Dah. Kau bawa kami ni naik atas. Jaga kami ni baik-baik. Jangan pergi lepas lagi. Pergi cepat. Cepat. Eh, Badut. Berapa lama aku nak tunggu ni? Kau tidur sambil berdiri ke apa? Sebenarnya apa? Sebenarnya... Saya pun tak tahulah, Haji. Saya banyak kerja lah. Saya buat kerja dululah. Tadi bapa kau datang ke kandang kambing. Tanya pasal kau, kenapa tak nak jadi imam? Habis tu? Kau bagi tahu dia apa yang berlaku? Dia nak sogok aku duit. Dia ingat aku lupa. Masa kambing hilang itu dia nak bagi aku duit tapi dia tipu aku. Jadi tak jadilah aku cakap apa-apa kat dia. Nasib baik kau tak bagi tahu apa-apa. Jap, aku nak pergi buang sampah kat belakang tu. Kau tolong aku bersihkan mimbar imam tu. Banyak sangat abuk tu. Nanti imam bising pula dekat aku. Eh? Dalam masjid ni. Aku tak boleh tengok mikrofon. Aku nyanyi ya. Kau jangan buat ah dalam ni, Ri. Kalau Pak Imam tahu dia bising, Ri. Relaxlah. Bukan on pun mikrofon ni. Oh, ya ke? Main-main je. Wah, kalau macam tu aku nak bagi kau lebih semangat. Aku bagi tepukan gemuruh untuk kau. Semua sedia? Dah sedia? Sebelum saya mulakan nyanyian saya pada hari ini, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Edwi bin Haji Talib. Itu bukan suara Nyak Haji Talib ke? Cik Adri. Suara macam datang surau kita je. Biar betul budak ni. Sejujurnya, saya pun dah berhenti belajar dari pondok semata-mata untuk jadi rockstar terkenal. Untuk menghiburkan hari anda, terimalah sebuah lagu dari saya. 3, 4. Edri! Bapa kau, Edri? Kenapa ni bapa jerit-jerit ni? Selama ni aku percaya dekat kau. Belajar agama kat sana. Tapi kau tipu aku ini hidup ni. Patutlah bila aku suruh kau jadi imam, 1001 macam punya alasan kau bagi dekat aku. Kau balik rumah. Kau kutip kau punya kain baju. Kau berambus pada rumah aku. Berambus! Kau punya baju. Dia minta maaf, Bapa. Dia tahu dia dah kecewakan Bapa. Dia minta maaf. Bapa. Kau keluar! Kau jangan datang lagi ke sini. Kau buka dengan nama Bapa.
Mira. Kesian pula mak tengok si Adri tu kena halau dengan bapak dia. Kan? Mak nak minta tolong kalau Mira keluar belikan kunyit hidung untuk mak. Ya? Ni mak. Anis, aku nak minta tolong kau ni. Kau datang rumah aku sekarang? Adri. Aku tahu kau ada masalah. Tapi aku nak kau ikut aku pergi rumah atuk aku sekarang. Kat sana kau boleh muhasabah diri. Kau tak payahlah nak buat baik dengan aku, Mira. Nasi dah jadi bubur apa. Bapak aku sendiri halau aku daripada rumah. Aku sendiri yang cari penyakit. Biar aku yang tanggung. Kau ni jangan degil boleh tak? Ini je cara nak pujuk bapak kau balik. Aku minta maaflah sebab... sebab aku salah sangka dekat kau dulu. Anis dah cerita dekat aku apa yang berlaku antara kau dengan Suri dulu. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Eh, Mira. Atuk aku dia tu baik. Kau berubahlah belajar dari dia. Aku tahu kau tak nak jadi anak derhaka kan? Buktikan pada ayah kau. Separuh hati ni ada pada aku dan separuh lagi pada engkau. Aku tunggu engkau. Okeylah, aku dah nak balik. Jumpa atuk sekejap. Ray? Tok? Jauh temenuh. Sampai mana dah? Tak adalah, Tok. Sikit-sikit saja. Atuk pandai main gitar, kan? Saya tak sangka orang macam Atuk ni minat muzik. Makanan Atuk waktu zaman muda, muzik ni lah. Atuk pun sama macam kau, minat muzik. Tapi orang tua tentang keras. Atuk tak halang kau main muzik. Cuma kau kena ingat batas-batas dia. Janganlah main muzik sampai melalaikan. Lupa solat. Ponting puasa. Cukuplah, Tok. Ray dah hancurkan hati ayah. Ray tak nak ulang perkara yang sama dua kali. Bagus kalau kamu ada semangat macam tu. Dah. Mulai sekarang, Atuk tak nak kamu keluh kesah. Mulakan semangat baru, nekat nak berubah. Buktikan kepada ayah kamu. Walaupun kamu tak belajar dalam bidang agama, tapi kamu masih boleh jadi anak yang berguna. Terima kasih, Tok. Yalah. Cepat siap. Nanti kita nak berbuka kat surau. Tapi dia tak puasa ini tu. Eh, bangun sekarang. Atuk tunggu ni. Kita kiam mulai sama-sama. Atuk baru 3:30 ni. Atuk pergilah dulu. Nanti dia datang. Promise. Itu
Apa itu? Aduh. Kacau lah Tok ni. Kalau nak rasa lagi air sejuk dari peti sejuk, ha, buatlah Lia nak bangun. Sekarang, pergi. Ambil wuduk. Kita solat sama-sama. Sampai hati Ri buat macam ni kat bapa. Kau kat mana, Ri? Kau lah satu-satunya anak bapa. Kenapa kau malukan bapa, Ri? Maafkan abang, Ramlah. Abang tak dapat tunaikan permintaan Ramlah. Anak kita jadi penyanyi rock. Dia tak jadi ustaz. Mana dua meninggal tu? Solat jenazah aja yang tak ada rukuk dan sujud. Ini masa ada lagi ni. Solat semula. Lepas tu baca Al-Quran satu juzuk. Satu juzuk? Banyaknya tu. Satu hari orang kata Al-Quran pun ada. Atuk baru semua kau baca satu juzuk aja. Dah, solat. Nanti Atuk nak dengar kau baca Al-Quran. Ya Allah, kuatkanlah iman aku, ya Allah. Kalau boleh, aku nak puasa penuh hari ini. Astaghfirullahalazim. Bukan Tok kata Tok nak ke Pekan ke tadi? Atuk balik sebab ni lah. Dalam perjalanan, Atuk asyik ingat kamu. Kalau Atuk lambat tadi, kamu mesti dah minum air itu. Ray, Atuk ingat kamu cuba nak berubah. Ray memang nak berubah tu, tapi Ri dah tak tahan sangat. Kalau Ri mati sebab berpuasa macam mana? Ri ada gastrik teruk. Bukankah dilarang berpuasa dalam keadaan macam tu? Kamu ni banyak sangat alasan. Atuk tengok kamu sihat je tubuh badan, masih kuat. Masih larat pergi ke dapur nak minum air tu.
Satu atuk nak pesan. Syaitan tu diikat. Tapi nafsu, kita sendiri yang kena kawal. Allah dah berikan kita akal dan fikiran yang waras untuk kita berfikir. Bersabar. Cuba tahan lapar dan dahaga tu dengan melakukan zikir dan buat amalan-amalan yang mendatangkan pahala. Ini kan bulan Ramadan. Ganjarannya berlipat kali ganda. Ingat, kalau Ray tipu, atuk tak tahu. Tapi Allah, malaikat, rakib dan atid mencatat segala perbuatan kita. Macam mana dengan keadaan Abang Haji? Alhamdulillah, Abang Haji tak ada apa-apa. Terima kasih, Kak Mela, Mira, kena tolong Abang tadi. Kalau tidak, tak tahulah apa nak jadi. Macam mana Abang Haji boleh pitam? Nasib baik anak Sobri yang nurse tu lalu dekat sini tadi boleh juga dia buat apa-apa, kan? Abang Haji kalau tak larat, tak payah puasa lah. Haji kenapa? Sampai pitam? Tak sahur ke? Ke tak ada sera? Sebab rindukan sirih? Eh, buat apa aku nak pergi-pergi tentang berada gil ni? Dia memalukan aku macam tu. Dia tipunya aku hidup-hidup tau. Mungkin inilah balasan Tuhan pada aku sebab aku sombong. Riak ada anak macam tu. Rupa-rupanya... Dahlah, Abang Haji. Tak nak fikir-fikirkan sangat. Saya percaya sebenarnya Ray itu budak yang baik. Terima kasih banyak-banyak, Emela. Lama. Mana? Apa, Haji? Apanya apa? Duit itu. Oh. Haji bagi dekat makcik. Duit apa ni, Haji? Ambillah, Emela. Ini ikhlas daripada Abang Haji. Sebab Melah selalu belikan jodoh puasa dekat Abang. Selalu tolong Abang. Abang nak Melah terima duit ini. Melah, Melah terima. Terima kasih, Abang Haji. Sama-sama, Melah. Ni, bandut. Nanti kalau apa-apa, panggil makcik saja. Baik, makcik. Dah, Mira, pergi balik. Jalan baik-baik, Melah. Mira. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وضعته المقام المحمود الذي وعدته. أستغفر الله العظيم. Banyak lagi yang nak dibetulkan dengan budak ni. Mak, kesian pula Mira tengok aja toilet tu, Mak. Itulah. Mak pun rasa bersalah juga dengan Haji Tolib tu. Yalah. Selama ni kita bukanlah yang dia baik sangat pun. Mira rasa dia dah mula nak berubahlah. Dia dah tak berapa nak baki lagi. Tak sangka kan dia bagi duit kat Mak. Aku tak ada anak macam kau lagi bagus, Ray. Kau keluar daripada rumah aku. Oh, Ray, Bapak. Kalau aku mati sekalipun, kau jangan datang ziarah aku. Keluar! Kau dengar sini! Aku takkan maafkan dosa kau pada aku! Keluar! Ya Allah. Maafkan Ria, ya. Ampunkan Ria, ya. Ya Allah, kau ampunkanlah semua dosa aku, ya Allah. Kau permudahkanlah untuk aku berubah ke arah kebaikan, ya Allah. Terimalah doa aku, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ السَّبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا الحمد لله ولقد زينت السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وعتدنا لهم Maafkan Papa, Rey. Kerana terlalu mengongkong, Rey. Mengikut kehendak Papa. Mira, pandangan tu kena jaga. Kalau suka, janganlah malu-malu. Walaupun rok, budaknya baik. Iya, tu. Adri. Mira. Duduklah. Amira. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab awak kenalkan saya dengan Atuk. Banyak saya belajar dengan Atuk. Terima kasih ya. Tak ada apalah awak. Eh, kau. Ni aku dah bawa makanan buka puasa untuk kau makan dengan Atuk nanti. Kau makan ni eh. Nur Amira binti Rushdi. Buka tapak tangan awak. Kalau awak sudi cantumkan separuh lagi hati pada kicin ini, bermakna awak masih terima saya. Tak boleh. Aku ni memang tak ditakdirkan pakai baju kurung lah. Ini kalau Anis nampak ni, confirm dia gelakkan aku. Sudi cantumkan separuh lagi hati pada kicin ini, bermakna awak masih terima saya.
Ray. Gunakanlah bakat yang Allah dah berikan kepada Ray dengan sebaiknya. Atuk sentiasa di belakang Ray. Terima kasih, Tok. Atuk, Ray rasa dah tiba masanya Ray berdepan dengan ayah. Ray bersyukur sangat, Tok, dapat jumpa Atuk. Banyak Ray belajar. Ray tak tahu macam mana nak balas jasa baik Atuk pada Ray. Satu Atuk pesan. Sentiasa istiqomah kalau kita nak berubah kepada kebaikan. Jangan biarkan nafsu kuasai akal. Satu lagi, nak balas jasa Tok, jaga cucu Atuk baik-baik, Amira. Dialah satu-satunya cucu yang Atuk ada. Dia janji, Tok. InsyaAllah. Tok, dah nak masuk waktu ni. Baiklah, kita jemaah di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Siapa yang belajar itu, Bandur? Sedap suara dia. Kawan saya lah, Imam. Edri. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. والحمد لله شكر يا الله karena engkau telah memakbulkan permintaanku ini. Amin. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Kalau awak sudi cantumkan separuh lagi hati pada kicir ni, bermakna awak masih terima saya. Sadaqallahu al-azim. Bapa pun kan kau nak. Imam, saya ada satu permintaan. Izinkan saya imamkan solat hari ini. Alhamdulillah. Silakan, Ray. Mira. Saya berada di belakang dia. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1,000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Suka dengan video kami? Jangan lupa tekan butang loceng dan subscribe. Tengok juga video-video lain, okay? See you on next video.